Itulah sebuah video, tindakan seorang pemandu yang dilihat cuba memotong barisan ketika berada di persimpangan lampu isyarat. Kejadian yang berlaku di Jalan Tembikai Bukit Mertajam itu menarik perhatian netizen kerana perbuatan tersebut kantoi apabila anggota polis bermotosikal secara tiba-tiba muncul dari arah hadapan. Tindakan pemandu yang secara jelas menyalahi undang-undang akhirnya membawa padah apabila kenderaannya diarahkan berhenti ke tepi untuk tindakan lanjut.